Assalamualaikum. Hai teman-teman UY semua. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman UY dimanapun sehat ya. Aduh, udah rindu banget nih sama kalian. Udah lama gak ngajak kalian makan-makan bareng lagi nih. Kemarin UY sebenarnya libur karena ikut anjuran pemerintah pastinya, karena ada PPKM. Tapi kali ini UY mau ngajakin kalian lagi makan all you can eat, yang konsepnya sebenarnya murah meriah tapi katanya sih enak. Makanya UY penasaran banget pengen cobain all you can eat street food nih. Sebenarnya konsepnya tuh kayak street food gitu, tapi mereka ada di dalam ruko gini, tapi tetap harganya harga street food. Kalau kalian penasaran, tonton terus UY channelnya. Ini all you can eat yang pakai gerobakan. Berarti all you can eat kaki lima ya guys. Tuh udah jelas bukan dagang bakso tapi dagang all you can eat, ada gerobakan. Halo Kak. Ini di Bebakar. Di Bebakar Beji Kak. Bebakar Beji. Uy mau tahu nih menu makanannya apa aja? Di sini all you can eat ya? Iya, all you can eat Kak. Jadi gimana menunya nih? Kita menunya di sini 65.000. Oh, harganya 65.000. 65.000 tuh udah sama PPN apa belum? 65.000 sudah sama PPN. Ada harga anak enggak? Ada harga anak kita Kak. Harga anaknya berapa? Untuk di bawah 90 cm itu kita free. Oke. Okay. Untuk di atas 90 sampai 130 itu kita 35.000. Oke. Okay. Untuk 130 ke atas itu kita normal ya Kak. Oke. Okay. 65.000 itu kita dapat durasi waktu berapa lama nih? Itu 90 menit Kak. 90 menit iya. Dari? Dari nyalanya kompor. Oh, dari nyalanya kompor. Oke. Okay. Terus menunya ada apa aja di sini? Kita menunya di sini ada taco set, Kak. Taco set itu isinya ada beef. Taco beef. Oke. Okay. Terus kita juga ada roladenya, okay. Ada sosisnya, dan juga ada tortillanya, Kak. Oke. Okay. Terus sistemnya gimana nih? Kita ngambil sendiri atau gimana? Sistemnya nanti semuanya waiters yang anterin ke meja. Oh, gitu. Jadi pertama datang langsung pesen nih, misalnya untuk beberapa orang langsung waitersnya nganterin ke meja kita. Nanti untuk kalau nambah apa segala macam? Untuk refill apa tinggal dipanggil aja waitersnya Kak. Oh, kalau mau nambah berarti nggak self service ya. Mas, di Bebakar Beji ini halal kan ya? Kita halal Kak, 100% halal. Terus bumbu-bumbunya gitu ada alkohol atau mirin yang dipakai? Kita tidak ada Kak. Nggak ada ya. Oke, halal. Menunya yang pertama dikeluarin pasti minumannya. Kita ada lemon tea minumannya. Oh, terus 65.000 udah free minum juga ya, guys. Udah gratis minum semua. Udah ya? Udah include semuanya termasuk nasi Kak. Oh, ada nasi juga. Iya. Oke. Sausnya kita ada 3 macam Kak. Oke. Ada saus bebakar, ada saus Thailand sama minyak wijen Kak. Nah, terus kita juga udah ada saus. Nanti kan kita ada tortillanya juga Kak, kebab. Itu nanti kita pakai saus sambal biasa sama saus mayonnaise Kak. Oh gitu. Terus di sini ada denda enggak? Kalau kita ada denda Kak. Okay. Per 100 gramnya itu 35.000. Terus ini di sini ada grill sama suki nih. Maksudnya apa nih? Ini kita untuk ada menu baru Kak untuk pertengahan Oktober. Oh, pertengahan Oktober ada menu baru. Ini kita ada suki di dalamnya udah include tom yam atau juga bisa pilih menu sukinya gitu. Oke. Okay. Terus harganya 65.000 juga atau gimana? Enggak, ini untuk nanti untuk per customer bisa pilih mau yang bebakar biasa atau yang include suki. Kalau include suki itu per orangnya 75.000. Oke deh. Karena Uye udah sampai sini jauh-jauh, jadi Uye mau nyobain dua-duanya, yang sukinya sama yang grillnya. Boleh disiapin ya Mas. Iya. Terima kasih. Ditunggu ya Kak. Ya. Guys, jadi ini adalah menu-menu yang pertama kali keluar di Bebakar. Jadi kalian dapat menu nih segini banyak. Udah ada minumnya juga, ada beef bebakar, saus bebakar, ada beef garlic. Terus udah gitu juga ada ayamnya, ayam bumbu bebakar sama ayam garlic. Terus kalian juga dapat sosis, terus rolade, terus dapat tortilla juga sama sayuran. Jadi ini adalah menu pembuka.
sukanya pertama kali kalau kalian pesen di bebakar. Ini untuk menu yang bebakaran aja ya. Nanti kalau misalkan ini sudah habis, kalian bisa refill sepuasnya. Udah penasaran banget nih, Uye pengen cobain makan di bebakar. Kita mulai dari grill yang pertama. Kita sebelumnya olesin minyak wijennya dulu. Wow. Langsung Uye mau nyobain ini daging yang pertama, garliknya. Daging garliknya. Wow. Nah, ini ayam bebakarnya tuh seksi banget warnanya. Oke, tuh. Terus Uye mau nyobain juga daging yang bebakar tuh. Ini aromanya minyak wijennya, Masya Allah. Banget dan udah mau matang nih, udah nggak sabar banget pengen nyobain. Sebelum makan kita berdoa dulu guys. Amin. Makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saus bebakarnya ini rasanya, taste-nya Indonesia banget. Ini ya, kalau menurut lidahnya Uye sih kayak ada kecap manisnya, tapi aroma jeruknya kuat banget. Jadi kayak rasa, pokoknya Indonesia banget deh. Kecap sama jeruk limonya tuh berasa banget. Nah, sekarang Uye mau nyobain yang pakai saus Thailand. Saus Thailand biasanya agak asam manis gitu. Itu kalian bisa bayangin kan. Ini dagingnya juga empuk banget, nggak nolak dikunyah. Happy banget, bawa 65.000 seenak ini. Makan lagi guys. Aroma minyak wijennya tuh aduh, the best banget. Ini kalau ada bawang putih sama bawang bombay lebih enak lagi, atau potongan rawit, aduh best banget. Tapi ini juga enak sih, udah cukup. Ini sekarang kita cobain daging ayamnya. Uye suka nih dua-duanya sausnya, base-nya soalnya agak manis gitu tesnya, jadi Uye suka. Kita cobain pakai saus bebakar lagi ya. Makan guys. Endul guys, enak banget, percayalah ini enak. Ayamnya bikin nagih guys, padahal jarang loh dia makan ayam di korbek-korbek ini, tapi ini ayamnya enak. Endul. Sekarang Uye mau nyobain side dish-nya. Mereka punya rolade. Terus ini ada taco beef. Wah, tebal banget taco beef-nya. No play-play. Nggak main-main tuh. Wow. Sosisnya. Yang beda dan nggak ada di tempat lain, Uye juga baru nemu nih. Jadi mereka kasih tortilla. Wangi banget guys. Nah, terus aku biasanya senangnya kalau di kebab tuh mayonesnya yang agak banyak biar lebih creamy gitu. Tuh, jangan lupa pakai saus sambal juga biar agak pedes. Terus tinggal kita bungkus. Kalian udah ngiler belum? Ya, makan. Udah guys. Jadi si kulit tortillanya ini lembut banget, tapi tipis, jadi nggak terlalu, maksudnya tebel gitu. Terus sayurannya fresh dan daging taco beefnya ini juga lembut banget, perpaduan yang josh sama mayonesnya yang creamy banget. Makan lagi ya. Nah sekarang Uye mau nyobain daging roladenya, ini ada di side dishnya juga. Kita cobain ya, tuh ada ituan cabenya kayak udah dibumbuin gitu. Untuk ukuran sendiri sih lumayan ya. Kalau adanya empuk banget guys. Best. Endul. Udah puas grill-grillannya. Sekarang Uye mau nyobain suki-sukiannya. Jadi di sini ada sukinya. Jadi kuahnya tuh ada dua macam. Ada kaldu ayam, satu lagi ada tom yam. Uye kali ini pilihnya yang tom yam. Udah gak sabar banget pengen nyobain juga sukinya. Ini pilihan sukinya. Menurut Uye sih ini pilihannya udah banyak banget ya. Udah lumayan lengkap lah ya. Ada bakso, ada cikua, ada crab sticknya juga. Terus ada dumpling. Pokoknya udah lengkap nih, mumpung udah mendidih. Kita langsung masukin ya. Tuh. Sebenarnya di tempat yang suki ini juga ada grillan gini, jadi kalian bisa langsung sekalian ngegrill di sini. Tuh.
Jadi si kaldunya tuh turun ke kuah suki ini. Nih, Uye mau cobain yang ayamnya. Tunggu sampai matang. Nih. Cobain guys. Ini tadi kuahnya udah seger banget. Langsung makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya. Aduh. Enak banget guys, seger. Langsung biar gitu. Kalau tom yum tuh udah pasti ya asam, tapi asamnya tuh asam gurih gitu. Menurut Uye ini sukinya udah seger, tom yumnya juga asamnya udah berasa, gurihnya berasa. Terus udah gitu, cuman kurang minusnya cabai rawit sama kurang sedikit. Kalau tom yum tuh Uye lebih senengnya yang daun jeruknya tuh berasa banget. Ini kurang harum daun jeruknya. Tapi tadi udah ketutup sama minyak wijennya. Jadi menurut Uye sih worth it banget nih. Sukinya juga udah enak banget, seger kuahnya. Asamnya juga pas. Kalian harus cobain ya. Aduh Uye udah kenyang banget nih makannya. Udah puas ngegrill-ngegrillnya sama suki-sukinya. Review sedikit dari Uye nih di Bebakar Beji ini. Yang jelas nih ya, meskipun harganya murah meriah, cuma 65.000 yang bebakar, dan kalau pakai suki cuma 75.000 satu orang tanpa syarat apapun, nggak ada teks, nggak ada servis, nggak ada apa, pokoknya udah net segitu. Itu untuk pilihan dagingnya juga lumayan banyak, pilihan menunya juga banyak, mereka juga ada side dishnya, rasanya juga luar biasa, taste-nya tuh Indonesia tapi korbek, tapi ada taste Indonesia juga, jadi mantep banget. Terus untuk kuah sukinya juga seger banget menurut Uye. Grill-grillannya juga dagingnya semua fresh, daging-dagingnya juga empuk-empuk, produknya juga berkualitas dan seger-seger semua nih guys. Kalian bisa datang langsung ke Bebakar Beji dan bisa pakai promo Uye nih. Jadi udah harganya murah meriah, tambah dapat potongan lagi. Kalian cukup bilang pakai promo Uye untuk yang bakar-bakaran, kalian cepat bayar 55.000 aja per orangnya. Jadi potongannya 10.000. Kalau pesen dua-duanya sama Suki dipotong 10.000 juga, jadi 65.000. Luar biasa kan? Jangan lupa nih bilang ke kasirnya pakai promo Uye sampai dengan bulan Oktober ini aja, Oktober 2021. Jadi buruan ajak teman-teman kalian, keluarga buat makan all you can eatan di Bebakar Beji ya. Pakai promo Uye, jangan lupa. Tapi kalian harus ingat ya, tetap makan yang secara aman, prokesnya diperhatikan, jangan lupa masker, cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya guys. Oke, sampai ketemu lagi di liputan Uye yang lainnya ya. Jangan lupa nih Uye tunggu like, komen sama subscribe-nya. Jangan lupa like, komen sama subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di liputan Uye yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian semua. Thank you.